Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton Kita Satu Keluarga. Saya Chang Yating. Su Yueyang dari Nepal membuka toko penghiasan Nepal di Taichung, menjual benda dari Nepal dalam tokonya, juga menjual masakan Nepal. Tapi Su Yueyang hanya menjual kepada tetamu lama, menerima tempahan kerana dia menjadikan tetamunya seperti teman rapatnya sendiri. Dalam dapur terdapat banyak bahan rempah semuanya Su Yueyang membawa dari Nepal untuk memasak masakan Nepal di Taiwan. Menikah di Taiwan sudah pun 15 tahun walaupun kehidupan susah, tapi dia mau membuka toko untuk menjaga rakan sekampung. Saya sudah jauh dari negara saya, tiada apa-apa membantu dalam negara saya sendiri, jadi saya pikir di sinilah saya bisa mengimport benda dari sana. Pekerja sana mendapat kerja, dapat uang, saya bisalah membantu orang. Inilah pemikiran saya. Tapi bukanlah banyak kewangan toko. Tiga anaknya masih kecil lagi kerana mau menjaga anak Su Yue yang mau menjual masakan Nepal di toko Nepalnya sendiri. Tapi dia hanya menerima tempahan dari tetamu lama. Dalam pemikiran saya, kalau pergi ke toko makan, selepas makan, bayar dan begini saja. Tiada apa-apa perjalanan. Saya mau tetamu datang sini, bisa membeli, bisa memakan. Saya bisa memperkenalkan benda Nepal. Kalau mereka mau pergi ke Nepal, saya bisa membantu bagaimana membuat visa, berapa diperlukan, pergi ke mana-mana. Saya bisalah membuat pengenalan. Menjadikan tetamu seperti teman, selain memakan di sana, Su Yueyang juga bermain gong, menyanyi lagu, berharap orang Taiwan lebih berkenal dengan budaya dan orang Nepal yang baik dan bahagia.